Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini 7 bulan Mac 2021. Siri bercakap dengan Kendall. Ini analysis goal. Okey. Analysis goal dalam last week. Seperti mana yang kita dah predict goal akan terjun, dia mana terjun lah kan. So, okey, kita nak tanya kawan-kawan kita ni yang mana dah ada dia kan, apa cerita, apa punya goal. Apa cerita, apa cerita? Betul, dia masuk dah cerita. Aku dapat tahu mak je hari ni dia floating apa 11,000. Wow. Gila. Mana yang tak ada gelak? Mana yang sound gelak? Sound gelak tu. Asyik lah man. Bukan yang ni yang gelak lawak tu. Ini mak je lah kan. Jangan main-main lah kan. Oh, Saparin masuk, Saparin masuk, Saparin. Saparin dah masuk lah. Ya, cikgu. Nampak. Nampak baik. Apa cerita, apa cerita semua kan. Baik, baik. So, hari ni kita tengok lah analisis untuk orang tu kita punya ni lah. Orang kata apa, weekly. Last week, kita tengok last week. Kita predict untuk goal ni nak main ke sini. Mana goal eh? Okay, goal ni dia nak main ke zone ni, dia sampai lah. Ke zone ni dia memang sampai. Betul ya? Sebab apa? Sebab kita tengok pada candle ni. Sebab candle ni masih lagi, orang kata apa, masih lagi CDS masih lagi turun. Walaupun ini adalah CDS untuk yang tak cukup kuat lah. Dia bukan untuk CCU. Apa bukan, sorry. Dia bukan CCD. Dia masih lagi orang kata CDS dalam keadaan yang Dia sebenarnya kalau ikut goal ni, dia masih lagi dalam bulan ni, dia ada masih ada panjang lagi tempoh tu kan, kalau berpasan kan. Selagi mana candle ni tak break mid BB ni, yang itu yang jadi market akan jadi tak tentu arah sikit dalam keadaan bulan ni. So kita dia dalam 50-50 ni sekarang ni tau, sebab dia duduk dekat fasa satu ni, dia tak tahu lagi sama ada dia nak pi terus ke bawah ke ataupun dia nak cari MA50 ni kan, kita tak boleh nak jangkakan lagi. So apa pandangan hangpa? Apa rasa apa? Goal di mana? MA50 monthly. MA50 maksudnya macam okey, Jok cakap dia akan main sini. Yang lain apa rasa ke mana? Goal ni. Goal turun. Lower BB. Bapak jauh sini ni. Gila, bapak jauh lower BB. Dia boleh sampai tapi. Dia boleh sampai. Boleh. Dia boleh sampai. Dia boleh sampai. Dia boleh pergi. Dia boleh pergi. Sebab dia punya elastik atas tu pun boleh tahan panjang. Ada base tu. Sebab kalau ikut pada kalau Pa cakap kata dia main ke low BB ni, maksudnya dia akan ambil sini lah zone ni. Dia akan ambil zone ni. Kalau zone ni bagi aku yang realistik adalah dekat zone ni lah, keseluruhan ni lah. Sebab apa? Kita kena ambil di kawasan ni lah. Sebab dia ada resistance kat sini. Kemudian dia breakout. Kemudian dia patah balik lah untuk dia nak test dalam kawasan-kawasan ni. Tapi dia boleh pergi sampai ke level last kali kat zone ni lah. Sini dia boleh pergi. Paling last price ni. Jadi price ni kena hati-hati lah. Kalau dia break ni maksudnya dia dah cancel ni tau. Dia dah cancel ni. Dia dah cancel orang kata apa, uptrend. Bila cancel uptrend, hampa kena faham lah dia nak pergi ke mana pula. Kita akan cari low BB lah maksudnya. Low BB ni dia akan cari pergi ke MA200 lah. Tapi bagi aku impossible lah dia boleh pergi ke MA200. Sebab dia punya orang kata apa, dia punya support dia banyak lah. Support-support yang dia nak kena pecah. Jadi pada aku nampak possibility ni zone 1. Ini zone 1. Kita letak ah. Ini zone 1. Zone 1 dia dah sampai. Zone 1 dah sampai. Sekarang ni aku nampak possibility dia adalah zone 2 lah. Zone 2 di sini. Jadi kita kena hati-hati untuk goal ni sebab dia ada potential.
Pada aku, aku nampak zone 2 ni dia ada potential. Dia boleh main. Apakah sebab apa tau? Kenapa aku cakap zone 2 ni dia boleh main sebab kemain ke zone 2 ni? Sebab apa tau? Sebab kerana ni. Kerana base besar ni. Base ni besar ni. Nampak tak? Base ni agak besar. Dia tinggi. Maksudnya daripada atas ni main ke bawah ni agak tinggi lah. Kalau kita ambil reading ni kan. Daripada keseluruhan ni. Kita ambil ni. Lebih kurang dalam 2,500 feet. Dia punya distance ni. Tinggi bye. Bukan dia bukan satu benda yang main-main lah. Maksudnya dia punya range dia tu agak besar. Dalam keadaan base dia tu sangat-sangat besar. Jadi di sini point ni aku nampak zone 2 ni possible sebab satu lagi adalah kerana di sini ada base dia. Dia ada support base kat sini. Jadi possibility tu boleh berlaku lah. Maksudnya zone 2 ni bagi aku kalau go ni dia nak pi ni kacang lah. Possible tak? Jauh. Jauh. Maksudnya kita jauh nampak possibility tu. Dia boleh pergi tu. Tapi dia nak semua bergantung dekat sini lah. Ha, memang dia boleh go lah. Tapi bagi aku dia semua bergantung dekat sini lah kat ni. Dekat zone ni. Dekat zone 1 ni kan, zone 1 ni dah sampai kan. Dia sekarang ni bergantung penuh kepada candle ni sekarang ni. Candle ni. Okay, candle ni kita tengok lah dalam bulan ni dia buat apa. Kalau bulan ni dia break, contoh lah dia break ke bawah macam ni. Kalau kita dah tahu zone ni besar. Dia sambung buat continuation untuk bawah ni kan. Break bawah ni lah maksudnya dia break dan juga close di bawah mid BB. So kita dah tahu dah. Tak payah cakap banyak. Dia mesti main sini. Dia akan buat continuation ke sini. Dia akan main ke sini. Faham tak? So maksudnya yang daripada sini, candle ni dah jadi sell candle yang dia dah break mid EB. So possibility adalah next location dia akan sampai adalah dekat zone nombor 2 ni lah, dekat MA50 ni. Yang itu nak kena hati-hati lah sebab apa possibility tu ada. Dia boleh main sini. Boleh nampak? Clear tak? Nampak. Clear. Fine lah. Ini untuk goal. Okay, macam mana kita nak relatekan dengan keadaan ni? Okay, dia macam ni ya. Untuk kalau kita tengok kan, kita macam kan aku dah bagi tahu kan apa kan, US Senate Amerika lah. Senate Amerika dia ada bagi tahu dia orang suntik dana lah untuk kita untuk pakej rangsangan COVID-19. 1.9 trilion yang paling besar dalam sejarah Amerika kan. Jadi bagi aku kalau untuk besok ni, hari Senin masa open market, berkemungkinan lah untuk daily ni akan ada gap lah. Gap ni pula berkemungkinan dia akan sampai ke GL ni. Sama ada dia break bawah GL ataupun dia duduk dalam zone GL. So maksudnya berkemungkinan dia akan buka mungkin bawah ni dalam zone ni lah. Maksudnya market akan turun ke bawah ni, kemudian akan tutup balik gap, kemudian kita akan tengok ke mana arah dia nak pergi. Dan pada aku dia akan patah balik dulu. Kalau dia break situ aku rasa kan silap dia boleh pergi ke weekly punya tau. Ya lah weekly lah. Weekly punya low ni. Itu daily. Weekly punya GL. Yang ni. Daily lah. Dia boleh pergi sampai weekly punya GL. Weekly GL possible lah. So mungkin dalam minggu ni kita boleh nampak, kalau kita boleh tengok ni, berkemungkinan candle untuk weekly ni kan. Candle weekly ni apa kita nampak berkemungkinan dia boleh sambung buat continuation sampai ke bawah ni. Okay, possible tu. Dia boleh pergi sebagai weekly. Kalau kata 1.9 trillion, dia boleh terjun dari sini ni. Kalau tengok balik lawankan dengan USD. Yalah. Betul lah. Tapi aku tengok dia kena break ni dulu lah. Break support ni lah. Support dua ni dia kena break. Ni dia kena break. Dia break candle ni. So betul lah dia akan sampai sini. So dia akan berhenti dekat sini. Betul-betul kan GL bye. Betul-betul kan GL. Dia adalah ni, king dia. Ini king sini. Kemudian kat sini ada satu lagi. Kat sini adalah dia punya apa?
ini adalah shadow yang dia buat kan, high kan. Candle ni dah retest, UGL patah balik. Kemudian ini adalah low dia sekali lah untuk dia punya support. So dalam zone ni possible dia akan sampai. So berkemungkinan dalam seminggu ni dia boleh pi sampai sini lah aku rasa. Berkemungkinan besar lah, berkemungkinan lah. Panjang. Ha, dia boleh main sampai ke sini. MA 200 dekat weekly. Bila kita tengok MA 200 dekat weekly, maksud dekat monthly adalah dekat mana? Dekat monthly. Kalau kita tengok sini kan. Nah, weekly kat sini dekat 17 1576. So dekat monthly dekat sini ya. Dekat zone-zone ni ya. Maksudnya dekat zone-zone ni, dekat MA 50. Dia akan sampai. Jadi kena hati-hati lah. Maksudnya orang kata untuk goal ni berkemungkinan dia boleh pergi lah 1576. 1576. Lebih kurang sini dekat dekat zone ni. So possibility boleh lah. Possibility boleh pergi. Nampak tak? Sebab sekarang ni apa kena ingat tau. Ni. Ini yang apa jangan lupa. Ni. Nampak tak? Apa dia? BB terbuka kan. Nah, BB buka, kemudian dia dah break out ni. Dia dah break out zone ni. Dia boleh terjun lagi nak ni. Goal ni. Dia tengah naik untuk retrace ni. Naik sikit. Ah, tapi bagi aku satu je, kalau retrace sampai kena standby dekat weekly ni untuk retrace, dia akan pergi ke sini balik. Dia akan test balik dia punya support yang dah break out ni. Jadi orang kata apa, dah jadi ni Piston. SBR lah. Piston. SBR. Sini dia jadi SBR. Sini jadi SBR. Jangan sini dah jadi SBR, maksudnya ini akan jadi resistant lah. Bila ini jadi resistant, maksudnya dekat sini akan jadi apa? MA. MA high akan duduk dalam keadaan macam ni. MA high lebih kurang macam ni. Nampak tak? So candle ni berkemungkinan pada besok ni MA ni akan mula turun ke bawah, turun ke bawah. So maksudnya kalau katakan dalam weekly ni candle lah, ditakdirkan lah, okay. Kalau ditakdirkan candle ni dia turun sekejap, lepas tu dia patah balik. Sini adalah zone kita share balik lah. Faham tak? Bila dia tahan dekat weekly punya MA high, so ini adalah zone kita boleh untuk sell balik. Sebab sini dah jadi SBR ni eh. Unless kalau katakan candle ni dia break out duduk di atas atas MA. So maksudnya kita tahu maksudnya market akan pergi ke, maksudnya daripada fasa 1 ni dekat zone fasa 1 ni dia akan bawa pergi ke atas tu. Tapi bagi aku agak mustahil lah. Sebab apa, nak cakap pun payah juga dalam keadaan macam ni. Macam mana kita nak cakap market ke ni kan? Sebab dia mesti kena completekan dulu dia punya bawah ni. Dia kena sampai ke bawah ni juga. Tapi daily aku rasa dalam daily boleh lah. Hanya weekly ni kalau katakan dia boleh buat continuation sampai sini cantik lah. Sebab apa aku cakap cantik, barulah sedap kita nak buy. Oh ini kalau buy ni boleh tinggal terus ni. Kalau sampai sini entry and forget. Delete terus orang kata apa, meta MT MT4 dah tak payah tengok. Tunggu dalam 2 tahun 5 tahun lagi baru tengok boleh goal. Bagi aku kalau sampai sini memang boleh tinggal ya. Memang tinggal terus ya. Buy sini tinggal. Tunggulah orang kata setahun dua lagi baru tengok boleh goal. Sebab pada waktu tu berkemungkinan goal akan pergi lebih tinggi ya. Kita nampak macam tu lah. Faham tak? Jadi dia kena faham keadaan market tu nak ke mana lah. So okay, clear untuk goal ni. Macam mana hangpa nak trade untuk goal dalam minggu depan. Jadi kena faham yang sekarang ni BB dah mula start buka pada weekly. Pada monthly dia dalam keadaan dia nak squeeze. Tapi kena ingat trend adalah masih lagi buy. Dia nak squeeze, maksudnya zone ni adalah zone keseluruhan ni adalah zone untuk apa? Untuk dia sideway lah, maksudnya dia masih lagi sideway. Ini akan berlaku sideway dalam zone yang sangat-sangat besar. Dia punya zone besar lah. Dia akan duduk dalam sideway dia tu.
Jadi kena faham yang goal ni dia ada potential sampai ke MA 50. So okay, clear untuk goal. Clear ya? Okay, clear. Okay, so okay, untuk daily hampa nak main macam mana? Untuk H4 hampa nak main, hampa nak trade macam mana? Untuk lah, H4. Guna ni M, guna ni lah. Ambil entry untuk sell lah. Tunggu dia kat MA high. So ada dua option kalau hampa nak trade untuk sell gold. First kali adalah pada H4 tunggu dekat MA 50. Okay, ataupun tunggu pada daily MA 50 ke. Yalah dekat MA high. MA 50 pula. Dekat sini kan H4 dekat MA high. Dekat daily pun MA high dalam zone ni. So hampa cari dalam zone tu ya. Tak payah pening-pening pula, cari kat situ lah. Itu dia punya zone sebenarnya. Nanti hai dengan sell dekat akak mat. Ah, mat lah. Ini mat lah ni, duk pisel kat sini mat kan. Saja dia pirasat tu dia akan turun lagi. Cewa. Oh, memang betul mat, dia boleh turun mat. Tapi kalau sekali dia patah balik mat, ha memang memang hang orang kata tak cukup tanah lah. Aku takut dia sub, dia naik sikit, dia cuit di atas ni mat. Sedih mat. Aku rasa mat lepas tu aku rasa dia kira daun dekat luar rumah tu macam duit lah. tapi bagi aku dekat zone ni lah mat. Okay, kalau bagi aku lah lepas ni mat, kalau hang nak tengok benda ni, jangan terus sell dulu. Sebab kita punya zone sell adalah dekat MA high. Sama ada dekat H4 ataupun dekat daily punya MA high. Tapi bila hang dah sell dekat sini, maksudnya hang sell adalah dekat H1 ni. H1 ni kalau sell dekat zone ni memang akan dapat sini ya. Sini punya zone. Sangkut kan? Nampak tak? Hang sell di sini mat. Jangan mat. Sebab bila sideway macam ni, kena hati-hati sebab apa tak? Sebab dia berkemungkinan dia boleh pergi sampai ke MA high dekat mana? Dekat H4. Bila hang sell dekat zone ni adalah zone pertengahan. Dia duduk di perantaraan MA high dengan MA low dekat H4. Tapi kalau kita tengok dekat daily, dia duduk kat mana? Tu dia. Dekat MA low tu. Allah, nah, betul akal. Bawah lagi. Itu tidak akal ni. Jadi bahaya bila hang sell dekat zone ni. Kalau kita tengok weekly lagi lah kita ngeri. Tu dia duduk kat mana? Dekat shadow yang dia patah balik. Walaupun secara teknikal dia, kita tahu yang dia boleh terjun lagi sebab faktor dia adalah dekat BB ni terbuka dan ini dah mula londeh ke bawah tau. Jadi berkemungkinan dia boleh pergi ke bawah lagi lah. Kena decide satu tempat SL. Ha, sebab bagi aku bila itu hari, bila aku faham yang kan aku dah bagi tahu yang goal ni kita dah dapatkan. Sebab kita dah tahu yang prediction kita sebab goal ni akan terjun lagi. Sebab dia adalah kerana candle ni. Sebab kerana candle ni ya, yang kita jadi confident kenapa yang kita nampak yang yang dia akan terjun. Lepas tu pula NFT punya data daripada bulan lepas punya NFP pada bulan 2 dengan bulan 1, dia data dia tu tak cukup memberangsangkan. Dia bagi tahu hanya dalam keadaan duduk dalam keadaan fokus dia adalah duduk dalam keadaan neutral ataupun dia lebih kepada neutral lah semua dia punya ni kan. Dia tak bagi tahu kata turun pun tak, dia cakap naik pun tak. Dia duduk dalam keadaan dalam kalau kita tengok fokus tu zero. Faham tak? Dia punya keadaan fokus, dia neutral. Tapi fokus yang pada minggu yang hari Jumaat baru ni untuk Mark Chen, dia over confident tau. Sebab dia bagi tahu data dia adalah positif. Dia bukan neutral. Bila dia bagi data tu NFT tu adalah positif dengan jumlah volume yang orang kata apa, aku tengok pokok aku ngeri kan. Maksudnya aku dah kita dah boleh predict dah. Dia bagi kita data tu adalah data yang positif. Data positif, kita dah tahu adalah US Index akan kuat. Ha, ni yang berlaku pada US Index. Sekarang kita akan sentuhlah pada US Index. Lepas tu US Index tu kuat. Bila US Index kuat, apa yang berlaku, gold akan terjun lah. Faham tak?
Tapi gol ni terjun pada waktu tu, dia tersangkut. Dia tersangkut kat sini. Tapi itulah aku harapkan dia terjun, dia boleh break out. Aku nak dia break out bawah ni. Tapi dia tak mau break out bawah ni. Aku punya marah lah. Dia sampai sini, dia patah balik kan. Damn. Lepas tu dia boleh pula terbang dia pergi ke atas ni kan. Dia boleh buat daripada atas ni. Dia sampai bawah ni. Dia patah balik return sini 200 feet. Yang kita jangkakan adalah dia break up bawah ni. Dia akan pergi lebih lebih jauh ke bawah. Tapi tak edi. Sikit je kan. Kali atas. Hanya itu aku cakap gambar. Sebenarnya data yang dia bagi pada NFP pada hari Jumaat bawah ni adalah satu orang kata data awal tau. Dia nak beritahu yang goal ni akan terjun lebih jauh lagi sebenarnya. Dia nak beritahu. Dia nak beritahu yang goal ni akan lebih terjun lebih banyak lagi sebabkan dia nak keluarkan data-data yang lebih positif ke arah orang kata US Index. Contoh dia macam yang kita tengok news baru ni kan. Dia suntik untuk rangsangan, paket rangsangan COVID-19 dekat Amerika 1.9 trilion. So, hampa kena hampa kena imagine sekarang ni, ini adalah sideway yang panjang pada H4 ni. Sideway ni, pada H1 ni dah panjang ni, sideway ni. So, berapa banyak candle lah terjun ni. Pada H1 ni. Pada H4. Nampak tak? Ini sideway. H4 sideway. So, apa imagine lah. Kita boleh imagine sendiri apa akan berlaku pada gol. Terjun lah. Terjun, baik. Memang terjun. Dia bagi satu candle nanti. Siap-siap lain pula dalam 200 feet dia boleh bagi macam ni. 200-300 feet dia terjun ke bawah. Bibi so, bawah tu terbuka tu. Bibi bawah tu buka. Ini tail. Kalau ikut pada H4 ni tail. Maksudnya confirmation. Okay. Orang kata ini adalah CCD ni. Continuation trend. Untuk downtrend. Jadi maksudnya confirmation tu dah ada untuk dia nak pergi ke bawah. So bagi aku untuk zone di sini adalah zone, semua adalah zone sell. Jangan kita lawan. Sebab pada dekat sini kalau kita tengok pada H4 ni kan. Kita tengok pada H4 ni. Ini dah jadi apa? Ini dah jadi SBR ni. Breakout. Ini SBR. Dia dah retest. Retest pun tak lepas. Bila retest tak lepas macam ni kan. So candle ni pula duduk di bawah breakout. Kita dah tahu lah market nak pergi ke bawah lagi lah, bye. Janganlah duk expect yang dia akan pergi ke atas. Belum masa dia lagi. Faham tak? Jadi kena hati-hati dalam keadaan goal ni. Kena hati-hati. Salah langkah. Jadi macam Mat, $11,000 lah floating. $11,000 dahsyat lah Mat. Mat floating $11,000. Oh, jangan main-main. Orang kaya je boleh floating banyak-banyak tu kan. Tapi lepas ni Mat, satu Mat. Lepas ni kalau anak-anak masuk entry, kamu boleh tanya dulu lah. And then confirmkan, kalau bagi aku kan nak masuk entry, jangan kelam kabut. Buat keputusan yang lebih rational. Tengok kat mana kita nak masuk. Tapi pada aku H4 adalah paling minimum lah kalau nak tengok pun. Tapi kalau paling cantik daily lah. Tapi daily tak sampai pun. Beberapa hari dia terjun daripada dua minggu lepas. Tak sampai langsung. Tak cuik langsung. Tak cuik langsung. Tapi kalau dia cuik, sedap. Kalau dia cuik lah. Tapi dia cuik dengan syarat dia kena tinggal shadow lah. Janganlah pula dia cuik tu. Dia duduk statik kat situ. Yang itu bahaya. Yang itu bahaya, bye. Contoh macam ni. Okay. Kalau contoh macam ni ya. Okay, dia naik satu candle. Okay. Dia duduk sini kan. Dia stay solid macam tu. Oh. Yang ini dia boleh jadi 50-50 sekarang ni. Itu jadi morobuzu tu. Memang boleh naik balik sih selaka situ. Sebab apa kita cakap itu? Sebab bila dia di solid macam ni. Sebab dia dah cancel ni. Dia dah cancel ni. Ni. Candle. Nampak tak? Dia dah cancel candle ni. Maksudnya candle ni dah mati kan candle ni. Faham tak? So the continuation dia, orang kata trend akan cuba berubah arah tu ada. Potential tu ada. Tapi dia akan sangkut dekat mana? Dekat mid BB. Maksudnya kalau dia sangkut sini mid BB, kalau kita tarik ke bawah lagi, inilah support dia. Dalam zone ni. Nampak tak?
ini support lah dah jadi, dah jadi resistant. Ha, so maksudnya candle ni dia boleh retest sampai ke sini lah. Dia boleh ini kalau dia kalau dapat dia retest kan, masuk sell ni. Ha, dia pergi situ lah. Kena hati-hati lah. Kena kena tengok betul-betul pada daily ni. Daily ni nak buat apa. Kalau kalau daily dia bagi satu bull candle yang break, orang kata apa, yang break ni kan, yang break orang kata candle ni kan, candle-candle sell ni, saya terbang lagi lah. Candle ni, candle ni kena hati-hati, candle ni. Kalau dia buat continuation, dia break macam ni, dia break candle ni, terbang. Dia boleh, so dia akan sampai sini. Dia akan jadi macam ni, trend dia sampai sini, kemudian dia turun. Sama ada dia test balik low ni ataupun dia break out ke bawah lagi. Jadi macam ni. Tapi aku lebih suka kalau sell kat sini. Paling sedap lah. Sebab apa? Kalau sell sini, SL hang baru dalam 200 pip. Tapi hang punya reward hang 700 pip. Kalau dia P saya bawah ni, 1800. Maksudnya satu nisbah 10. SL 200 pip. 200. Sini 2000 pip. 1800 lah. Ah, 1008 kan, tak kisah lah, 1008 lah, maksud satu nisbah 9. Ah, satu nisbah 9, 10 lebih kurang tu lah. Boleh tutup dulu. Win, kira win ratio tinggi lah. Faham tak? Boleh tutup dulu lah. Boleh tutup dulu lah, tahun depan pula tengok buka balik. Tahun depan pula lah tengok balik. Tapi tak ada lah, yang ni, weekly ni kita tengok macam tu lah. Jauh lagi tu. Tapi kena ingat lah, yang ni lah, kat sini, zone ni. Zone ni kena hati-hati. Kalau ada candle, dah mula ada candle break macam ni, kan? Naik lah. Break MA, cut loss dulu semua. Selamatkan dulu. Cut loss habis semua yang mana yang dah sell. Jangan tunggu. Tapi kalau dia tak break mid BB, duduk macam ni, bawah ni, tak payah cut loss dulu. Tengoklah next candle ni ke mana kan. Sebab apa, next candle tu akan jadi penentu. Dalam keadaan sekarang ni, orang kata apa, kalau dia break out macam ni, dia break out adalah break out MA, faham tak? Dia belum break out MIBB. Kalau dia break out MIBB macam ni, so kita dah tahu dah next destination dia adalah di sini. Ni. Bila kita tahu sini, next destination dia, sebenarnya ini adalah apa? Apa BB lah. Dia punya next location. Faham tak? Bila kita tengok ini adalah next location dekat apa dia ni, dekat orang kata apa, dekat BB, top BB kan, daily sebenarnya dekat mana? Daily ni dekat zone-zone sini je lah. Dekat zone atas ni. Dekat zone atas ni lah. Dekat zone MA high sebenarnya. Sell lah balik lepas tu. Apa masalah kan? Jangan pula tu ujar kata duk kata kan. Duk nampak. Weh, dia boleh pergi lagi ni, boleh pergi lagi tak? Dia akan patah balik. Sebab dah jadi apa? Sini dah jadi zone resistant. Boleh faham tak? Clear kan? Macam tu lah cara kita nak tengok benda tu. Jadi kena hati-hati kalau katakan nak tengok market tu nak pergi mana, tengok betul-betul. Sebelum nak buat apa-apa keputusan lah. Okay, kita tutup untuk goal ni. Dah clear untuk goal lah. Yes. Okay, clear untuk goal. Kita pergi ke US Index. Okay, kita tengok US Index. US Index ni, data dia ni, kalau kita tengok pada monthly, dia masih lagi buy. Sebab ini control. Ada dua ekor control. Nampak tak? Ada dua lagi kan? Candle ni pula, duduk kat mana candle ni? Candle ni pula, atas dia sekarang ni dia pergi ke MA high. MA high dekat monthly, kemudian dia duduk di atas mid BB. Yang itu aku jadi risau sikit ni. Kena pula candle ni dia buat sebatang macam ni pula, closing dalam bulan March ni nanti. So kita dah tahu dah next destination dia adalah dekat mana. Sini lah. Bila kita tengok sini zone dia, kalau kita tengok sini zone lah kan, zone besarnya ni lah. Nampak tak? Ini zone besar lah. So maksudnya kalau dia boleh naik ni, dia boleh pergi sampai sini, mungkin dia boleh break atas ni lagi.
Tapi dia mungkin tak boleh break atas ni lagi lah. Faham? Sebab apa? Bagi aku, aku nampak bila ada zone besar untuk dia punya resistant, agak banyak lah dia punya halangan-halangan dekat weekly. Ada halangan. Banyak sangat lah. Kemudian dekat daily pun akan ada banyak halangan. Jadi aku nampak berkemungkinan dia boleh pergi sampai maksimum pun dekat GL lah. GL high lah. Faham tak? Kalau kita tengok macam yang Abang Omar Ali ajak, macam apa ni, siapa macam BBM, BBMA Mastery, Coach Jiro ajak kan. Dia punya konsep dia adalah orang kata apa, dia akan sampai ke satu zone yang dia akan patah balik. Tu ya. Ini kalau dalam Omar, Abang Omar Ali ni adalah sebagai ekstrim. Ini akan jadi market hilang volume lah. Faham tak? Dia lebih kurang macam tu lah. So market di sini dia akan patah balik lah. Tapi ini kita tengok pada konteks monthly lah. So yang ini yang kita kena hati-hati sebab apa, dalam keadaan macam ni yang keadaan, apa kita nampak, orang kata apa, US berkemungkinan dia akan keluarkan lebih banyak news yang lebih kepada bias kepada US dollar. Maksudnya akan ada banyak pakej-pakej rancangan ekonomi lah. Mungkin yang pakej baru ni 1.9 trilion adalah untuk rancangan COVID-19. Tapi secara tak langsung sebenarnya bila dia buat rancangan kesihatan untuk COVID-19 ni, dia ada relationship dengan rancangan ekonomi secara tak langsung. Mungkin pada akan datang ni pula dia akan buat untuk rancangan, fikir rancangan ekonomi dia pula lah. Bila dia buat rancangan ekonomi, orang kata fikir rancangan ekonomi dia pula, berkemungkinan dia akan terbang lagi lah gold ni. Gold ada dollar ni. Dollar. So dollar boleh ada, akan ada kemungkinan dia akan naik lagi. Tu yang aku nampak. Clear? Clear. Kena hati-hati lah, kena hati-hati dalam keadaan gold ni. Dengan keadaan US, US index ni. Sebab apa, bagi aku dia dah reject dekat MA50 ni. MA50 dia dah reject. So bila dia dah reject dekat MA50, maksudnya possibility untuk dia naik tu tinggi lah. Pepe lain boleh kata dia nak terjun lah eh. Pepe lah yang berasaskan dengan yang berlawanan USD dengan US dollar, dia akan terjun lah. Macam EU akan terjun, EU akan terjun, NU akan terjun. Yang kaitan tu lah, kalau macam US dollar versus Japan, versus Swiss. Swift kan, Swift kemudian ada versus dengan CAD, Canada kan, semua akan naik lah. Sebab tu bagi aku kita kena tengok juga benda-benda ni. So maksudnya US index ni kita dah tahu dah untuk monthly. Yang weekly pun kita dah nampak dah. Weekly kalau kita tengok ni, weekly pun dia dah mula nak buka ni. Ini dah buka dah ni, starting. Kemudian weekly ni pula, candle ni pula dah duduk di atas apa, di atas M, di atas top BB kan. Dia closing di atas top BB. Solid body di atas top BB, maksudnya kalau dia akan turun pun sikit. Kalau dia turun adalah dia turun sementara waktu untuk retrace, belum dia naik ke atas lagi. So kena pula yang dengan 1.9 trilion tu aku nampak terbang lagi ni. So kalau kau nak ambil buy untuk US index ni adalah di zone ni. Zone ni cantik lah. So maksud zone ni kena betul-betul dekat MA low. Ui, aku tengok macam rumah hantu tu. Bunyi pintu terbuka kan. Tu lah. Mana tu? Jadi aku dapat itulah dia punya keadaan dia. So maksudnya kena hati-hati untuk kalau katakan apa. Ini dah jadi ngeri ni dengan pintu terbuka bunyi gagak kan. Apa benda pula tu? Tengok ada bunyi-bunyi ke kan. Dah bahaya ni. So kata apa, US, so kita nampak lah kat sini adalah zone yang dia boleh turun balik, zone ni. Dia boleh turun sini. Dia bunyi serak syak apa, makan Maggi. So dia terbang. Okay, ini untuk US index. Okay. So nak tengok yang mana lagi? Apa lagi yang nak tengok? Parin lah, UK. Apa? Euro, Parin. USD. Apa? Euro, EU. US. EU. Okay, kita tengok EU lah. Ok,
Okay, kalau tengok EU ni, nak pergi mana EU ni kalau pada monthly ni? Naik lah. Naik balik. Ha? Naik tu. Naik tu. Kalau ikut-ikutkan di sini, nampak dia naik lah. Kalau ikut-ikutkan sini adalah zone untuk kita nak buy lah. Tapi dengan US index yang ada sekarang ni, kena hati-hati juga. Tapi kalau ikut daripada trend line, jangan lupa trend line. Kita buat lah juga trend line. Trend line ni maksudnya possibility adalah dia main sini sebelum dia terbang boleh. Dia boleh test ni dulu. Faham tak? Daripada aku, zone ni aku dah boleh buy sebenarnya. Walaupun kita nampak ni kan, pada monthly ni dia sampai sini, dia boleh lajak sampai ke sini. Sebab ini adalah dia punya base. Nampak tak? Ini base lah. Bila base dia ada sini, MA, MA50 pun ada sini. MA50 pula dekat upper BB. Kan? Upper BB ni kan. So maksudnya, dia dah sampai sikit kat sini. Kalau tengok betul-betul ni kan, dia dah sampai, dia hampir-hampir nak sampai. So maksudnya pada aku, untuk EU ni, berkemungkinan kalau nak buy, zone yang paling cantik nak buy adalah di sini. Di sini. Yeah. Kalau nak buy balik. Faham tak? Kenapa di situ? Okay, kenapa di sini? Okay, kalau kita buka balik pada weekly, kita akan nampak sebenarnya kat sini. Nampak situ. Nampak tak? Ni base lah. Pada weekly. Nampak tak? Aku letak sini kan? Ha, dekat air zone ni. MA lah. MA, MA 50 lah sini. MA 50 dengan low BB. Nampak tak? So berkemungkinan zone ni adalah zone yang cantik lah kalau katakan kita nak buy balik untuk gold ni. Untuk EU ni. Sebab hang kena ingat tau untuk weekly ni, weekly dah bagi satu candle untuk CDS lah, confirmation tau. Untuk turun lagi sebenarnya. Nampak tak? Ini candle ni. Ini candle confirmation ni untuk CDS untuk turun ni. So possibility dia, dia touch sini. Okay macam ni, candle ni. Dia main sini, terbang balik. Break pula, BB ya. Sebab yang control daily, yang control untuk weekly masih sini lagi. Yang ni candle ni. Kalau tengok pada pada sini, candle ni lagi lah yang control. Pada daily, daily dah break up lah. Nampak tak? Kan aku tanda tadi pada monthly aku cakap kat sini kan. Dekat MA di bawah ni kan. Kalau kita tengok pada weekly dekat sini. Kalau kita tengok pada daily, dekat mana? GL. Nampak tak? Dekat GL ni pula, kalau kita tarik pula sini, dia adalah dia punya base. So confirm. Dekat situ zone dia. So kalau kita masuk kat sini pun, floating sampai sini, dia kurang ada 60 pip, reward besar lah. 500 pip kat atas lah. Dia boleh pergi lebih jauh lah. Faham tak? Sebab kat sini dah jadi support ni kawasan ni. Kawasan bawah ni semua jadi support lah. Sebab dia dah ada trend line yang dia dah trend line, upper trend line yang dia dah break out. So mesti dia ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan dia boleh retest balik lah untuk apa dia trend line ni sebelum dia nak pergi ke atas lagi. Faham tak? Faham ni? Faham. Jadi possibility tu apa kena tengok lah. Jadi kita kena clear benda tu. Woi, Mokcu baru masuk ah. Ya. Mokcu. Oh, Mokcu masuk. Waalaikumsalam. Masuk senyap-senyap. Masuk senyap-senyap tak bagi salam. Kan ganggu. Ganggu ah. Gol. Ah, hang tengok alah, hari kan tengok. Dia dah tengok videonya. Lambat lah ni. Nanti yang tengok balik lah video tu. Nanti ada ni, video tu. Banyak ni. Pening ni. Hah? Yang floating berapa banyak? 11? 11 juga? 11,000. 11,000 macam mak. Orang cakap goal ni dah cakap dah kan. Dia akan terjun letaklah BE. Ini dia akan terjun balik ni. Kalau ikut pasal sini aku dah cerita tadi akan terjun balik. Tapi dia akan retest dulu kan? Berkemungkinan dia dalam, aku dalam nampak proses retest ni. Ini dah pasal retest lah. Masalah sekarang ni kalau tengok pada F4 ni. Dia dah
dia dah atas dua kali lah. Hmm. So berkemungkinan kali ketiga besok ni kalau dia buka ni akan jadi gap, akan jadi gap, mungkin dia akan terjun ke bawah lah. Itu lah. Tapi kalau macam hang ni aku nampak sebenarnya hang dengan mak ni hampa dua orang hampa saya kat sini ni. Kat zone ni. Bye. Ha, hang bye. Bye sampai 1700 nak sebelum dia terjun tu. Oh, ha? Hampir bye kat pucuk ni. 1706. Ni kat sini ni bye dekat ni. Dia aku masuk masa tu pagi-pagi. Pagi-pagi kat Delhi tu aku tengok dah dekat bawah sangat dah. That's why aku masuk. Tak boleh lah tengok macam tu. Ha, tak boleh buat layan macam tu. Delhi ni, Delhi ni sel bye. Dia terus masa tu tak adalah teruk sangat dia tu. Lala kan dia terjun. Gampang tu. Kan aku dah bagi tahu itu hari dah. Kau tengok kat M1 ni, bye tu. Ha. Buat hang aku dah tengok dekat MA ni. MA ni dah bagi tahu dah dekat H4 ni untuk sell, pi buy lagi buat apa? Diskaun kat apa? 1700 apa? 1706 ni kan. Sila-sila ibulah tak sampai dah waktu. Oh ya. Yeah. Hang nak kat loss lah dapat kaya lah ni. Tapi tengoklah esok punya open macam mana. Aku takut besok dia buka gap terjun ke bawah tu. Ha, itulah terjun ke bawah MC tu kan. Jangan, macam-macam yo. Kau tak stop pas tak? Letak. Stop loss lah. lagi baik kena stop loss lah. Bit berapa tu? Ui, kau ni. Bit berapa tu? Yang ni. Yang ni Mokcu. Ni Mokcu punya position. Kan? Yang ni Mat dia punya position. Ni Mokcu, Mat kat sini. Mat kat sini. Elok lah apa kawan orang. Mat kat sini. Ya, biar dia datang ambil tipi tu waktu buat tujuan sebagai pasal lah. Mat kat area ni lah. Elok lah. Sama-sama lah. Seorang bay dekat kakak, pucuk. Kakak, seorang kakak pucuk. Mat bay ke sel? Tapi Sel. Mat bagi aku, tapi bagi aku macam Mat dah boleh selamatkan lagi lah. Tapi macam Mokcu ni aku dapat tak selamat dah. Mat okey. Mat okey. Mokcu ni aku takut ni kalau dia takut gap ke bawah jahanam kan nanti kalau tak ada stop loss tu. Memang jahanam lah. Kalau tak ada stop loss memang jahanam tu ya bagi aku. Itu je aku boleh beritahu. Pada aku satu je, ikut trend Mokcu kalau nak main macam ni kan. Duk rasa ini kan, logik tak logik kan nak buy ni lah. Tengok lah dulu ini jangan. Kenapa kau kebuy kat atas tu? Ha tu aku pun dah tahu agak. Kenapa hang kau tengok kat Delhi? Kau tengok kat Delhi. Tengok Delhi. Ha tengok kat Delhi pun Mokcu. Delhi pun nampak down. Ui, Delhi nampak terbuka tu Mokcu. Hang pergi buy kat Delhi pun dah tentu sell. Aku tengok kat store dah kat bawah sangat lah. Daily tu. Janganlah tengok macam tu saja. Buat kata tengok habis semua. Semua angle. Lain kali tanya lah. Ini duk buat pandai-pandai lah kan. Pandai muka. Berani beli. Berani buy tu. Orang semua sell. Berani Mokcu buy. Dia macam ni Mokcu. Dia bila kau nak buy kat sini. Nak buy pun. Kau tengok juga BB dia Mokcu. Kalau dia dalam keadaan sideways. Kau buy kat bawah ni. Tak apa. Ini BB ke bawah ni. Oh. Oh, daily terbuka daily kan. Ha. Kalau dia dalam keadaan sideways. Macam contoh yang tengah ni kan. Ada kat bawah ni. Memang boleh kau buy. Dia kalau macam ni punya keadaan Mokcu, macam ni ah ni. Ini anak buy tak ada masalah Mokcu. Faham? Ataupun kalau kau nak kejarkan katalah lastik kan, contoh macam ni. Keadaan BB dia yang mamu tanda ni kan, dia dekat bawah. Lepas tu BB atas ni tunduk ke bawah tau. So okey lagi kalau kau nak lastik. Macam ni BB tu buka ke atas ni, BB atas ni. Wei, bahaya dia Mokcu. MA semua tunjuk ke bawah je. Tak boleh. Oh, terfungsi. Dia macam ni. Siapa dia macam ni? Okay. Bila, ni MA. Ni MA macam ni kan? Okay. Ni MA macam ni. Contoh. MA tu buka. Kan?
bila ada MA, dia mula cangkuk macam ni sikit. Dia cangkuk macam ni sikit, dia mula jadi macam ni kan. Di sini yang ni dia mula pergi sini. Sekejap. Yang ni dia mula cangkuk macam ni. Yang ni mula pergi sini kan. Barulah hang boleh nak buy. Nampak ni macam ni. Baru boleh. Tapi pun dia akan tengok juga. Adakah ada punya A ni dia boleh buat lawak. Dia boleh buat lawak. Dia pergi sini macam ni. Dia main sini. Pasal lagi kan. Sambung bawah. Balik ke bawah. Dia boleh jadi ni. Sambung bawah balik macam ni. Yang ni pun sambung lah jadi ke bawah. Yang ni pun sambung lah macam tu. Nampak dia jadi macam ni. Dia macam ni makcu. Kalau dengar orang punya ni pun, katalah orang kata untuk dia akan boleh naik balik ke kan. Kau kena juga tengok pada bibi tu. Bibi tu yang tunjuk arah, bibi bawah tu tunjuk arah. Bibi atas kali tu dia nak tunjuk volume tau. Macam contoh sekarang ni dia turun bawah. Sekarang ni kau tengok dia keluar apa candle biru kan yang paling last kali ni. Tapi bibi atas dia masih macam hampir flat. Bibi bawah tunjuk ke bawah. Ini dia tunggu bibi atas ni buka ke atas je. Dia buka ke atas terjun dia bawah buka, tu. Terjun lagi. Tu ya. Yang tengah tu function apa bibi? Function tunjuk arah. Tengah tu tunjuk arah. Nak tunjuk makan nak pergi ke mana? Jadi sebab tu macam contoh kalau anda tengok bahagian lastik kan. Lastik punya bahagian candle ni terlebih. Candle terlebih tapi bibi dalam keadaan mungkin nak hampir flat. So okay, itu boleh ikat plastik. Ini kalau nak ikut kejar plastik, bahaya. Sebab bagi aku, kalau nak main macam tu, tu kalau nak main buy, aku kena letak SL tu itu ya. Tak over ke? Letak SL tu. Jangan tunggu sebab bagi aku, hang masuk dalam keadaan hang dah prejudis pada market tau. Hang dah buat orang kata apa, hang kira buat hang duk rasa yang dia akan pi, nak tak pi. Dia kedudukan untuk buy tu dah betul. Memang betul. Kedudukan untuk kau masuk untuk buy. Cuma kau kena perhatikan BB tu. Dia yang aku nampak Mocu, hang masuk sebenarnya dekat zone ni Mocu kan, dekat sini kan. Hang buy kat sini kan. Aku buy tu masa aku tengok pagi tu, dia dah apa dia dah potong yang bawah punya yang paling low tu. Pak daily mu. Tu dia junam lagi tu yang gampang tu dia boleh atur lagi. Sini. Dia ambil sini ya. Kat sini kan zone lah. Yeah. Dia nampak nampak dia breakout ni kan. Kalau dia nampak breakout ni, yang jadi salah ni. Ni dia nampak dia masuk kat sini. Dia nampak breakout. Dia dapat breakout ni, dia pun masuk kat sini. Kan aku cakap kan awak, cuk. Nak buat keputusan, tunggu sehingga candle tu close pada H4 ni. Silap close tu. Bila dia dah break out, aku tunggu dia close. Hang kena tunggu dia close macam mana pun. Hang tak boleh kalau macam contoh kan. Macam contoh candle ni kan. Candle H4 ni kan. Yang ini kan. Bila confirm break ni, barulah kita cakap dia akan terjun. Ini dia boleh buat lawak. Dia boleh patah balik ni, masuk balik dalam ni, MA. Dia tinggal shadow je. Bila tengah shadow waktu tu kita tahu dah market tak boleh nak pergi ke bawah. So dia nak atas balik lah. Jadi macam ni lah. Nampak? Itu hari kan aku cakap gambar kan. Okay dah sampai sini sell lah. Aku cakap sell sini kan. Boleh pergi sini bawah pip ni. Dah dekat 130 pip kan. Kan aku cakap apa berkemungkinan dia boleh pergi sampai ke sini. Aku target kat sini sebenarnya. Sini. Kalau masuk sini, maksudnya daripada atas ni ke bawah ni dalam 200 pip. Satu aku cakap, aku berani cakap yang goal ni akan terjun 200 pip. Tapi rupa-rupanya dia tak mahu terjun. Dia sangkut kat sini. Dia sangkut kanan ni. Faham tak? Ni yang ni. Dia sangkut kanan hujung ni. Dia sangkut sini, dia tak mahu pi. Aku kata, harap. Dia patah balik ke WE. Padam muka. Sebab tak mahu ambil, tak mahu nyasar. Sebab apa boleh kata sell? Sebab dia punya BB bawah ni pun buka ke bawah. Buka ke bawah. Ini buka ke bawah. Jadi memang kau boleh cari sell dekat sini.
Tapi tapi itu hari tu cakap aku duk harap dia break mana ni, tapi dia tak nak break. Dia refuse to break walaupun news daripada ni NFP adalah positif pada Amerika. Dia ada boleh kuat tapi dia tak OP. Apa kita boleh buat? Betul ya? Tapi bagi aku ini pun kita tak, kita pun salah juga sebenarnya kita, sebab dia dah dekat sangat dengan GL. Biar dekat dengan GL ni maksudnya momentum untuk dia nak tekan tu agak orang kata apa 50-50 sebenarnya. Tapi kalau katakan dia duduk kalau kat sini pada waktu tu NFP tu duduk kat area-area sini, memang sedap lah kalau goal ni, kalau dia piece dia ni kan, dia breakout ni kan, main sini kopi 400 pit. Ini set start ni, ni ada double bottom ni, set start dia boleh pergi sampai dia boleh pergi terus terjun. Dia boleh terjun. Memang dia boleh pergi. Sebab sini kan dia punya elastik kan ni. Tapi Mojo bagi aku satu je, hang kena kena redo, kalau katakan dia turun ke bawah lagi, cut loss lah. SL lah. Itu je. Buat lain. Buat comeback. Bagi aku tak ada masalah. Tunggu je. Jangan ni lah, jangan orang kata apa, jangan duk rasa-rasa. Duk rasa-rasa tu bahaya. Langgeli tanya. Tu ya. Boleh. Set baik waktu NFT dapat buat lagi satu akaun tu. Oh boy. Ni otak ni pun banyak akaun dia. Oh dahsyat lah apa ni. Ni broker ni main kecil. Broker tu main besar dia ni. Dia macam mat lah. Floating sebelah-sebelah K pun relax kan. Relax. Malam ni tak boleh tidur lah. Dia cakap je floating. Sebenarnya account lagi satu dia dah buat duit dah tu. Tu lah. Dah kaya lah kan. Okay. Lepas. Lagi tak kaya. Tak apa. Lepas-lepas ni aku boleh collect lah kat apa. Sama sikit. Lamborghini sikit dah lah. Merah teruk ni. So okay, untuk untuk goal ni aku rasa lagi kelah nak tengok balik lah kita punya recap pada yang awal-awal tadi kita dah cerita tentang goal. Boleh. Hang buat record kan? Ada memang record kan ni. So EU ni sebab pada clear EU tadi kan. EU ni kita nampak ada possibility dia masih lagi kepala ke atas lah. Tapi yang ini untuk EU ni kena hati-hati dekat zone ni. Sebab sekarang ni, zone ni dia dah sampai ni. Zone orang kata apa untuk dia punya base ni, dia dah sampai. So kita kena tengok ni, yang ini boleh pi break ke atas ni atau tak? Faham tak? Tapi kalau dia break out ni, aku lebih percaya lah sebenarnya dia nak main ke sini. Sebenarnya EU ni nak main sini. Aku lebih nampak lah pada monthly dia nak main ke GL ni. Kalau kita tengok pada GL ni pula, kalau kita tarik daripada sini, ini adalah dia punya base. Ni. Kena. Betul-betul ya dekat tempat dia. Nampak tak? Tepat-tepat tak? Ini zone lah. So berkemungkinan dia nak main sini sebenarnya. So aku lebih bias. Aku cakap ke EU ni sebenarnya dia adalah masih lagi buy punya momentum. Sebab apa aku cakap macam tu, sini dekat zone ni fail eh untuk dia nak turun ke bawah. Tak jadi. Faham tak? Candle ni pula, candle buy. Candle apa? CCU. Ini candle apa ni? Ni candle CCU. Ni candle ni. Ni candle CCU. Nampak tak? Ni CCU. Jadi dia boleh roket pun kan? EU ni kan? Terbang EU ni confirm terbang ni. Nampak? CCU kan? Tapi kalau apa perasaan ni kan, aku pernah cakap kat Abah dah daripada awal-awal kita punya video apa tengok kat YouTube balik kan. Aku dah bagi kat Abah dah, aku kata EU, EJ ni akan terbang. Aku cakap kat Abah dah. Kalau apa ingat lagi lah. So zone-zone ni, ini dia bagi re-entry untuk kita buy. Sebenarnya. Ini adalah retest. Ini adalah retracement. Retracement dah dibuat. Dah berlaku. So market akan naik. Kalau kita tarik FIBO. Kalau kita tarik FIBO pada monthly ni. Nampak tak? Dia boleh pi sampai atas ni sebenarnya. Dia boleh pi lagi. So maksudnya paling cikai pun dia akan main ke zone ni. Kalau dia main ke zone ni.
kalau kita tarik sampai ke hujung, mai ke mana? Ni nampak ni. Dua ada apa? Support. Support yang dah jadi resistant. Nampak tak? So market di sini berkemungkinan dia boleh main sini ataupun dia main sini. Ada dua condition dia boleh pilih. Kalau kita tengok di zone ni, berkemungkinan akan ada dia punya base-base kat situ. Dekat weekly, dekat daily ada base kat situ. So kalau kita tarik fibo, confirm sini dia akan sampai. So sekarang ni dia dah break 261.8. Dia dah retest pun 261.8. Faham tak dekat monthly? Possibility dia mesti terbang. Kemungkinan aku nampak dia mesti sambung lagi continuation trend. So ini pun kalau dia turun pun dia bagi, walaupun dia bagi macam ni, ini ada base dia. Nampak tak? Base dia ada sini. So sangkut kat mana? Dekat MA50. MA50 ada situ. Nampak tak? MA50 ada situ, ada apa lagi? Ada low BB. Ada apa? MA200. Ada apa lagi kat sini? Ada cross, golden cross. Dekat weekly tau. Madunai, ya. Weekly dah bagi tahu dah indication dia adalah buy untuk long term. Nampak tak? Ha, jangan lawan trend ya. Buy ya untuk EU ni. So dia turun ni adalah untuk dia nak bagi hampa entry sebenarnya untuk sambung continuation trend. Eh, dengar. Oh, putus dah. Clear kan? Clear. Okay. So, kita nampak untuk yang EU ni, confirm dia akan terbang ni. Itu ya. Eh, cakap banyak. So, untuk daily semua ni, janganlah pula terkejut dan buat, weh, ini BB terbuka ni, BB terbuka ni. Kan? Ah, ini sebenarnya sampai sini je lah. Sampai ke zone ni. Sampai sini. Dekat sini. Ah, ini daily. Ini kalau kita buat tadi lah. Ini kalau tengok base lah. Ini base lah. Ini base lah. Ah, inilah daily dia sampai lah. Daily dah bagi lah. Daily dah bagi satu shadow dah masuk dalam ni lah. Nampak tak? Laku buang ni kan. Nampak tak? Shadow dah masuk lah. Dah ada rejection lah. Nampak? Ya. Yeah. Ah, confirm terbang balik ya. Aku yang tidur. Ah, mesti pa. Terparin lah ni. Terparin lah. Aku nak buat lagi. Okay. So kalau apa tengok ni, okay, kalau apa tengok pada BB ni, okay, kepada ni, kepada kita tengok ni, okay, dia punya trend line. Trend line, kita ambil trend line ni. Ini dah breakout dah. Kita ambil satu trend line ni, bawah ni. Kita ambil sini. Nampak tak? Possibility dia adalah dia boleh pergi sampai bawah ni. Dekat MA 200. So dia ada dalam range kalau daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 80 pip lagi ya. Kalau apa buy kat sini sekarang ni pun floating sampai 80 pip ya pun. Masih selamat lagi. Faham tak? Okay, faham. Kalau 80 pip, kalau 0.01, maksudnya kalau 1 sen baru 80 sen nak heran apa? Hah? Kalau masuk RM1, kalau masuk RM1, kalau masuk iyalah 0.01. 80 sen lah, 80 pip. Kalau masuk 10 sen, dalam $8. $8. Ya. So kena faham lah keadaan dia ni. Sekarang ni walaupun kita nampak dia ni adalah BB terbuka, dia terjun, tapi ni adalah untuk retrace. Sebab apa aku cakap macam tu, kalau tengok pada weekly, ini dia punya apa, ini flex dia. Ini dia punya pole, terbang lah. Aku cakap gambar itu hari kan, konsep dia.
ini adalah flag. Ini kan. Ini flag. Flagpole. Ini apa dia? Ini dia punya. Ini flag. Nak atas tu dia apa? Dia berdengkok tokau. Anggit kena tak boleh ke? Nanti jangkit dia. Eh biar lah. Nanti dia, dia tengok rakaman besok dia tengok. Dia penat tu. Safari tu penat tu. Kan? Penat sangat tu. Penat sangat tu. Aduh. Macam kat floor lah rasa tengah buat korak. Okay. So hampa nampak tak pattern ni? Pattern yang EU ni sama tak dengan wiki dengan ni? Ni. Yang ni sama tak dengan pattern ni? Ini flag. Oh, ada. Ha. Ini apa dia? Ha, ini dia punya ni flag lah. So ini adalah continuation ni. Untuk buy. Nah, dia lebih kurang macam ni. Sama lah pattern dia. Kan aku dah bagi gambar kan. Dia punya cap pattern dia. Untuk reversal apa kejadah mak nenek semua aku bagi gambar lah kan. Apa tengok lah kat situ. Clear? So EU ni potential adalah buy. Tak payah cakap banyak. Tapi kalau sanggup nak tunggu, kalau nak tunggu, tunggulah sini. Sini yang paling terbaik sekali. Oh, tu baik je. Buy tu. Itu kalau buy sini, tinggal lah. Faham tak? Dia jadi macam tu lah keadaan market dah. Kita boleh predict macam tu lah. Ni kat mana ni bro? Daily ke apa? Ini daily. Ini kat daily. Okay. Untuk EU, ini EJ ni Pa punya favourite. Okay. Kalau EJ ni pula, kalau kita tengok sini EJ ni dia masih lagi belum bagi confirmation yang betul-betul solid sekarang ni. Sebab apa aku cakap macam tu? Memanglah kita dapat dia masih lagi buy. Tapi orang kata apa yang ini, candle ni, dia bagi sebelah kaki ya dekat dia keluar daripada top BB. Nampak tak? Bila dia bagi setengah kaki ni lah, yang itu yang agak jadi macam 50-50 sikit tu. Market dia nak buat macam nak keputusan kan. Aku nak naik ke tak? Lebih kurang macam tu lah. Separuh kan, dia tak ada break tu kan. Dia tak mau break tu tu. Walaupun kita nampak BB ni adalah BB buka. Kan, BB ni adalah BB orang kata apa. BB buka, ni BB buka. Tapi dia tak bagi satu confirmation. Orang kata apa? Satu confirmation. Candle yang betul-betul break. Kalau dia bagi satu candle break, memang terbaik lah. Itu je aku cakap. Dia bagi satu candle break, memang terbaik. Kan dia tak bagi. Walaupun dia buka. Tapi secara orang kata apa? Secara mata kasar yang kita tengok ni, market ni masih buy lagi lah. Baik. Sebab kena tengok tau. Kena ingat. Dia punya base ni. Ni base lah. Ni base besar lah. Dia dah masuk. Faham? Dia dah masuk. Candle yang macam itu kita tak boleh kata CCU eh. Mana? Candle ni. Yang kedua tu lah. Itu tak boleh panggil CCU eh. Kita belum boleh panggil CCU tak. CCU ni dia mesti kena complete body. Full body kan? Full body. Dia kena full body duduk di luar BB. Macam ni. Ni. Macam ni. Macam ni kita boleh cakap CCD. Faham? Candle. Candle ni confirm. Yang ni tak confirm lagi. So jadi orang kata apa jadi macam 50-50 lagi lah. Bergantung kepada candle ni lah. Ni. Bergantung pada candle ni. Bergantung pada candle pada bulan Mac ni sama ada dia buat CCU ataupun tak. Kalau dia buat CCU, cantik. Kalau dia buat CCU, kita dah tahu dah. Next position dia akan sampai adalah di sini. Faham tak? So ini kita boleh tutup. Next destination dia kat sini. Dia akan main sini. Nampak tak? Ini location dia. Tapi kalau dia bagi satu solid untuk dia panjang, sedap lah. Kalau nak lagi sedap, kalau dia main sini lagi cantik base ni. Dia main base ni lagi best lah.
So kita dah tahu dah kalau ada main base sini, kita tunggu kat sini je lah. Sini. Currently. Tapi bertahun lah nak tunggu kalau ada main sini, main sini pun berapa pit ni. 2,000 pit. 2,000. Haa, 2,000 pit. Tapi itulah cakap, macam EU, macam bila-bila hampa dah main dengan gold ni kan. Hampa tengok currency ni, dah tak syok nak trade. Sebab apa tau? Monthly baru sampai beribu-ibu pip. Kalau gold ni, daily boleh dapat beribu-ibu pip. Yeah. Nampak tak? Ha, yang tu sebab tu lah kenapa jadi syok. Lambat. Ha, jadi lambat lah. Kena, tapi untuk long term boleh lah. Tak jadi masalah pun. Faham tak? Clear kan? So untuk EJ ni kalau tengok pada weekly masih lagi buy. So kita dah tahu dah weekly ni senang nak cari sini ni. Dia nak main sini. Kalau nak main sini kita tengok apa kat sini. Kita tengok ini base dia. Base dia dah ada. Dia dah sampai pun. Dia nak cucuk tak sampai. So maksudnya bagi aku pun nampak possibility dia sini lah. Dia nak main ni. Dia nak main ke zone ni. Ha, ini zone yang dia nak sampai. Kalau kita tengok pada daily, confirm. Dia nak main sini. Confirm. Sebab, kenapa aku cakap confirm? Sebab ini. Sebab ni. Ni. CCU. Ni nampak ni? Ni CCU. So, di sini semua, daily ni adalah retest. Untuk buy. Zone ni. H4 retest untuk buy. So kalau kita ambil sini kan, tutup semua ni, ini base dia yang paling cantik. Ni base dia. Ini entry yang kedua lah, ataupun kita boleh ambil zone ni. Zone support ni. Itu kalau tunggu sini ni dia melastik ni kan. Memang lastik kan. Kalau sampai sini memang terbang gila-gila lah. Sebab dia sampai mid BB. Faham tak? Bila candle dia sampai mid BB, memang dia akan terbang lagi kuat lah. Weekly pula ada bawah ni. So H4 ni orang kata apa, boleh ambil satu entry first kat sini, second adalah dalam zone ni. Ada dua entry apa boleh masuk. Faham tak? Untuk buy. Kalau aku lah, kalau hampa tanya aku, kalau aku akan buy di sini satu. Sini satu entry buy. Satu entry buy lagi di sini. Satu entry buy lagi kat sini. So, tiga entry. Kalau hampa tanya pandangan aku lah. Faham tak? Sebab kita nampak possibility dia untuk nak naik tu ada. SL aku kat mana? Ha, sini bawah ni. Ni. Sini SL aku. Nak lebih spesifik bawah candle ni, ha, itulah dia punya SL dah. Ha, jauh lah sikit. Sebab aku ambil pada ratio lah, pada ratio sini mai sini baru dalam 57 pip. Sebab kalau atas ni dah 200 pip, nampak lah. Tapi kalau kita tarik atas ni lagi 50 pip tadi, ini ada 255 pip. So maksudnya satu nisbah 5. Nampak tak? Clear untuk EJ. Clear. Weh, apa tidur ke apa? Yeah, clear. Kali kita separin lah. Tengok, okay, clear kan lah. Okay. So, okay, untuk EJ dah clear dah. Okay, apa dah nampak dah EJ nak pergi mana. So, nak tengok apa lagi? Silver sama macam gold lah. Silver pun buat yang orang kata apa tadi lah. Dia buat gempak macam cerita Hindustan lah. Terbang sana, kerja sini lah. Tapi silver ni sebenarnya buy lah. Sebab pada aku tengok silver ni monthly. Ha, dia nak main sini lah. Silver dia. Tapi kalau angkatan buy. Ha. Bukan macam ni. Sebab hang kena ingat, okay, macam silver ni sekarang ni. Silver ni
dia CDS apa dia yang control dia sini tau. Ah, friends. Okay. Ha, kena ingat base dia besar bhai. Nampak base dia ni. So, dia boleh turun sampai sini. Faham tak? Tetap turun. Tetap dia follow pada US index. Faham tak? Ah, tapi kalau dia sampai sini apa kena jaga-jagalah. Ha, India dia punya bagi nanti. Faham tak? Ha, tapi kalau apa tengok pada weekly kan, weekly dia dah sampai base ni dah. Duduk pula di bawah MIB. So, confirmation dia sekarang ni adalah sell. Sell dia ni, ini base dia pula yang dia akan cari base ni. Base ni yang dia nak, dia nak, dia nak cari sekarang ni, base ni. Nampak tak? Kenal tak dengan dengan gold? Kenal tak dengan US index? Kenal? Bitcoin. So dia relate ke lah dengan tu weeklynya tu. Tapi memang dia akan terjun dulu situ. Kan, kan kita cakap tadi kan, kita tunggu macam goal dia tadi ni, kita expect dia akan terjun dulu, lepas tu baru dia buy, betul tak? Sama tak dengan 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 silver? Sama. Terjun dulu, baru dia buy. Tengok pada US US index, buy dulu, kemudian baru terjun. Ha, itu dia punya condition dia, lebih kurang sama lah. Dia punya relationship dia tu. Tapi kena ingat lah, sekarang ni orang dah mula untuk invest banyak dekat silver ni. Aku duk nampak silver ni daripada harga $25 per ounce, berkemungkinan boleh jejak $100 per ounce. Maksudnya memang mahal lah silver apa ni. Oh, boleh. Sebab dia ada, dia dia ada relate dengan industri, dengan industri teknologi ni. Depa kata ada kaitan dengan 5G lah apa, aku tak tahulah. Untuk nak buat dia punya komponen-komponen, nak kena baca balik lah, kena cari dia punya news-news tu. Ha, so kena hati-hati bila bila silver dah sampai ke level ni kan. Bila masuk dalam zone ni ya kan, tembak untuk buy lah. Tapi SL apa kena letak lah, SL bawah ni. Sebab apa aku cakap buy? Sebab ni golden cross dah ada dah. Golden cross dah ada. Ini dah jadi very very strong support bawah ni. Very strong support. So orang kata apa, MA50 ada situ, low BB ada situ. Faham tak? Jadi kekuatan untuk dia nak pergi ke bawah lagi tu aku nampak agak mustahil lah. Sebab tu lah aku cakap sekarang ni, kenapa aku aku lebih prefer untuk nak tengok keadaan keputusan COVID-19 yang punya basic vaksin sekarang ni. Adakah betul-betul berkesan atau tak? Ha, itu aku cakap hampa pada hampa tu, bulan 6 ni boleh jadi penentu. Sama ada kalau kita tengok pada data ni kan, kalau tengok pada data ni, kita boleh buat expectation yang that something yang akan berlaku dalam bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Sama ada vaksin COVID-19 tu berkesan untuk COVID-19 ataupun ada varian COVID, bukan COVID-19, COVID-21. Ha, yang tu, yang tu yang jadi, yang jadi orang kata apa kan, eh macam mana ni kan, ha, lebih kurang macam tu lah. Tapi kita kita tak boleh nak, kita, sebab dari segi data ni kita nampak sebenarnya pattern tu dia ke arah macam dia nak, dia nak bagi satu hint yang akan berlaku sesuatu dalam tempoh beberapa bulan pada akan datang. Tapi tapi kita tak, kita tak tahu apa dia. Sebab 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 ya. Yeah. Yang lain ni naik kan. Ha. Sebab dia, sebab dia sampai ke zone dia, faham? Dia sampai ke zone ni, dia akan, dia akan reflect patah balik kan. So maksudnya orang kata safe haven ni macam gold lah kan, akan dipegang balik pada waktu tu. Ha, boleh jadi juga ini adalah critical point untuk terjun. Tapi bila kita tengok pada silver ni dalam keadaan dia golden, golden cross dah berlaku ni kan. So maksudnya kita tahu dah, ini indication first pada silver dah bagi tahu dah dia akan terbang ke atas. Monthly dia dah bagi tahu dah sama juga nak terbang ke atas lagi kan. So kita nak expect apa lagi kan? Ha, berkemungkinan, berkemungkinan, kemungkinan, kemungkinan tu ada lah yang kita duk, kita duk jaga, kena kena hati-hati ya. Cross makin tengah besar tu. Apa dia?
dia punya golden cross tu makin besar tu. Yes, makin besar. Bila golden cross makin besar, maksudnya dia dia kena hati-hati ya, kena kena jaga-jaga. Dia boleh jadi macam-macam. Pada aku market tu dia boleh pi lebih jauh lah. Ha, sebab silver ni sebab dia ada indication daripada banyak negara-negara yang negara-negara industri ni dah mula nak pakai silver dalam dia punya electronic system. Oh. Ha, jadi mungkin lah, aku rasa mungkin benda tu boleh jadi lah. Tapi pada aku ni, kena dia tengok orang juga. Buat ni, nanorobotik. Nanorobotik lah, aku tak tahulah. Tapi aku dah banyak, dia bukan dia berkaitan dengan ni lah, industri lah. Banyak pada industri. Hmm. Industri je tu. Robot-robot kecil. Nano? Nano. Maksudnya robot tu boleh masuk dalam dalam telinga lepas ni lah. Ui. Yang jenis mikroskopik punya tu pakai. Ui. Tak tahulah, itu letak mereka lah. Aku tak mahu ambil tahu lah benda tu kan. Aku tahu sekarang ni kita cari market yang sesuai untuk masuk tu ya. So okay, ada apa lagi untuk pair lain? Sebelum kita tengok. Untuk silver ni, kalau kita tengok sini, ini adalah buy. Dia akan turun dulu, pada daily semua ni dia akan turun dulu. Okay. Pada H4 ni pun kita nampak turun. So memang confirm dia turun. Tapi kena hati-hati kan. Kat zone ni kena hati-hati. Zone ni. Zone ni kalau kita tengok weekly pun lah, dah sampai zone ni. Daily pun ada zone dia. So bagi aku, aku nampak silver ni berkemungkinan dia akan main ke sini dulu. Main sini, baru dia naik. Aku nampak macam tu lah. Possible. Possible lah. Sebab, sebab dekat sini ada apa? Dekat sini ada MA200. Paling-paling tidak pun dia main sini lah. Dia main sini, baru dia naik atas. Boleh jadi. Paling jauh tu lari tu. Jauh tu floating tu. Paling jauh lah. Ini paling floating. Jauh. Jangan dengar dia nak floating dalam silver, brother. Silver 5 kali ganda, bye. Jangan dia buat. Kalau berani lah, kalau berani nak nak kalau, floating dengan silver. Kalau mat, kalau mat floating 11k, makna kat silver dah dekat 20 lebih lah. Eh, kat, kat 100. 55k. 50. 50k tu, jangan apa ni. Menang je, Mat. Eh, Mo, ni ada satu persoalan ni. Sekarang sekarang ni maknanya, kalau kalau kita ada dalam 3-4 ribu ke kan, apa kata kalau kita pergi beli emas? Coin, coin. Okay, kalau nak beli emas, boleh beli sekarang ni. Tak jadi emas lah. Oh, okay, macam ni. Okay, ya. Okay, bagi kalau orang yang nak main fizikal, emas, emas fizikal kan. Kalau orang yang nak main physical, physical goal kan, dia kena, dia kan aku cakap itu hari kan, kalau kita tengok dia ada dua fasa. Fasa satu dah sampai dekat mid-baby sekarang ni. Okay, dah boleh beli sikit lah dulu. Faham tak? Fasa kedua, ini fasa kedua dia. Sebab beli kenapa jadi dua fasa? Beli waktu ni kat sini, belilah lebih sikit kat fasa dua ni. Faham tak? Kenapa kalau tengok kedai emas? Ha, kedai emas ramai orang kan ni. Kena tengok kedai emas kat Uda tu gila babi beratur orang. Beratur. Penuh. Tapi pada aku, kalau nak beli sikit boleh untuk dalam keadaan ni. Sebab apa? Bagi aku, kenapa aku cakap macam tu? Sebab ni, kerana base ni terlalu besar sangat ni, base ni. Sebab tu dia ada dua fasa. Upper dia and lower. Nampak tak? Lepas tu pula upper ni duduk dekat mana? Dekat mid-BB. Lower ni duduk dekat mana? Dekat MA50. Nampak tak? Memang secara keseluruhan kita nampak dua ni akan terbang. Itu bagi tunggu, aku. Tunggu bawah lagi, Ajot. Kalau nak tunggu bawah, Ajot. Kita beli. Kalau nak buy, buy sini boleh. Jangan beli banyak lah. Ha, tapi bagi aku, kalau sampai ke zone ni, akanlah hampa nak, orang kata apa, macam nak main, orang kata apa, blackjack kan. Ah. Ha. Oh pada ni, show hand kan. Itu kan lah, bagi tu kan. Order dengan aku, Jod. Kau nak beli coin eh? Maknanya kalau beli hari ni, maknanya kalau dia naik minggu depan, jual minggu depan lah. Pada aku tak payah. Sebab hold. Sebab gold ni, konsep adalah investment. Dia adalah long term investment. Dia bukan untuk macam intraday. Dia lebih kepada swing. Daripada long term. Dia long term dia mungkin dia akan pegang dalam
setahun, dua tahun je tu lah. Okay, kena beli coin oh. dengan aku lah. Kalau nak beli coin, di sini boleh beli satu. Kita predict dia boleh naik lagi tu. Okay, satu lagi dia main ke sini. Baru buy lagi ke sini. Kat sini hampa nak hentak banyak mana pun suka hati apa lah. Kat sini lah zone yang paling sebab orang duk tunggu lah ni. Sebab aku lalu kat kedai emas tadi lah. Gila mampus. Memang gila. Lu tengok dekat tu. Kat pergi ke mana-mana. Sebab aku, sebab tu bini aku kan, aku bakal baru ni aku pergi ke Kuala Selangor kan, aku pergi ada tukar barang speaker adik aku. Tu aku bini aku tahu, weh ramai gila orang kat kedai mas. Aku cakap memang lah, aku cakap mas jatuh kan. Tapi tu cakap siapa-siapa yang beli sekarang ni, kalau dia ada duit, contoh Aisina kan, dia beli RM10,000 habis dalam tu kan. Pada aku, nak kata bijak tu tak berapa bijak sangat lah pada aku kan. Bukan, bagi aku satu je sebab macam mereka ni sekarang ni, dia dapat tahu daripada orang ramai cakap gol ni jatuh. Pada mereka pun tengok, oi waktu ramai-ramai kawan-kawan ni pun cakap, oi gol jatuh, jom kita buy gol. Mungkin dari segi teknikal, mungkin dia tak nampak orang kata apa yang berlaku pada gol sekarang ni. Pada kita yang duk tengok chart ni, itu lain lah cerita sebab kita tengok chart, faham tak? Pada orang yang tak tengok chat, kita tak boleh kata dia punya tindakan dia tak bijak. Sebenarnya bijak pada dia. Sebab pada aku, kalau dia tak sampai bawah ni, duk tunggu-tunggu bawah ni, siapa yang bijak sekarang ni? Dia bijak. Siapa pada orang yang beli awal tu yang bijak. Sebab kadang-kadang kita nak tunggu di sini, belum tentu sampai. Sebab tu pada aku, beli sikit dulu di sini. Dan tengok pada hujung bulan ni, candle ni buat apa? Kalau candle ni dia close di bawah mid-BB, and then kita tahu lah dia nak main sini. Itu lagi. Memang. Itu je. Sebab dia duduk kat mid-BB tu. Sebab tu buat aku. Itu ramai. Ramai orang kata speculator. Bukan speculator lah. Yang pakai analisis untuk gold ni. Even dalam ada JP Morgan tu. JP Morgan pun ada. Dia pun ada beritahu yang gold ni boleh turun lebih jauh lagi dia kata. Tapi dia tak bagi tahu lah sampai ke level mana. Tapi kalau kita tengok pada keadaan macam senario ni, aku nampak 1.5 ni kat zone ni possible ni. 1.5 3.3 possible lah boleh sampai situ. Sebab ini adalah last location yang dia boleh retest. Sebab apa aku cakap situ? Sebab kat sini ada apa? Kat sini adalah dia punya resistance sebelum ni yang dia dah break out untuk pergi atas. Bila sesuatu resistance yang dah dia break out, candle retest. Dia boleh retest untuk nak check balik kekuatan sebelum naik pergi atas. Faham? So dia boleh main ke zone ni? Possibility untuk dia main sini ada. Sebab hang kena ingat tau, di sini ada apa? Ini adalah resistance, ini adalah support sini. Ini semua support. Support yang di breakout. Nampak tak? Ini breakout. Ini breakout point. Breakout candle. Ini breakout candle bull. Nampak tak? Breakout lagu itu. So ini adalah ini adalah kata support, sini adalah resistance. Sini breakout, ini reject. Dia punya low ni. Candle ni boleh main sini untuk retest. Sebab itulah pada aku nampak ada dua condition. Sebab itulah aku tengok kenapa candle ni jadi doji. Dia jadi satu base yang sangat-sangat besar. So di sinilah nanti market akan jadi huru-hara sikit dalam ni. Sat naik, sat turun. Orang semua jadi confused. Sebab kena ingat tau, zone ni bukan sikit tau, 2,000 peak. 2,500 peak. Salah masuk, habis. Tak floating MC. Faham tak? Clear? Sebab tu lah pada aku kan nak buy kat sini boleh buy dulu. Kalau macam contoh ada hampa ada dapat duit Aisina kan, bagi orang yang dapat Aisina lah. Macam aku ni tak boleh buat apa lah, tak ada lah apa-apa kan.
Yang mana dapat Aisina, kalau nak invest, okey. 30% beli kat sini. 70% beli bawah ni. Faham tak? Sini 30%, sini 70%. Kau boleh berbaloi. Clear? Clear. Yeah. Tu apa nak tengok apa lagi? Dah pukul apa dah ni? Weh, 12:30. Awal lagi. Oh, sejam setengah dah. Sejam safari berdengkur. Itulah penat safari. Dia kena kena tanda, tak kena tanda paper SPM tu. Ha, jadi bagi aku itulah orang kata apa, kita kena tengok dalam keadaan keseluruhan lah. Pada aku bila kita tengok monthly ni kita akan nampak lah. Tapi bagi aku yang makcik-makcik yang pergi beli sekarang ni sebenarnya pada aku, pada kesan mereka tu adalah betul ya. Sebab fasa satu dah sampai. Dia bukan kira nak jual minggu depan mu dia. Dia beli tahu tak apa. 10 tu. Tapi macam yang ini pun, yang zone ni kan, kalau kita tengok sini, dia boleh terjun ni. Sorry, silap pula. Okay, ini dia boleh terjun ni. Mungkin dalam tempoh sebulan dua lagi sampai sini. Makcik-makcik tu yang dia beli kat sini, dia rugi masa pun 2 bulan ni pun. Dia nak simpan berapa tahun. Mungkin dalam 2-3 tahun kan. Bagi aku tak ada isu lah kalau nak beli semua di sini. Pun boleh. Tak jadi masalah. Tapi kalau katakan boleh beli di sini, ini lagi cun lah. Kalau aku ada duit kat situ, aku beli di situ. Sebab kita ni diberi kelebihan sebab kita boleh tengok chart macam ni. Dan kita nampak kita boleh predict and then kita tahu kat mana dia punya support resistance. Itu je. Lepas tu kita boleh buat kita punya keputusan based on orang kata apa, kedudukan yang betul untuk kita nak beli. Nak kata dia buat salah, tak salah. Betul ya dia beli tu. Clear? Clear. Ha. Clear. Lepas tu Mokcu beli kat mana? Buy dekat Pucuk. Esok dia naik sikit tu. Dia naik batu. Lepas tu Mokcu buy dekat Pucuk. Mat pula sell dekat akak kan. Aduh. Lain kali satu ya pasal jangan tengok dekat time frame bawah H1 ke bawah untuk goal ni. Hati-hati. Dia boleh tengok untuk nak tembak lebih tepat kena tengok kat time frame lebih kecil. Tengok tu kecil daripada daily pergi ke H4, H4, okay. H1. Okey, dia macam ni ya. Okey, ini cara aku buat lah. Okey, ini cara aku trade lah. Okey, bila aku tengok ini adalah base ya. Ini ya, ini aku ambil pada monthly, daripada daily ya. Okay, ini adalah base ya. Kita nampak ini adalah base lah, ni tu hari kan, sepatutnya terbang kan. Tapi dia break kan. Ini adalah base lah, kita tengok lah. Okay, ini base. Nampak ini base. Tapi kena break up, okay. Kita tengok H4 pula. Kapan adanya base pula. Ni. Ambil kat sini. Sini dah jadi satu. Sini. Kat sinilah hampa point hampa nak ambil. Inilah base dia. Nampak tak? Bila ambil base di situ, ha tengoklah pula dekat H4. H4 ni buat apa? H4 ni dah sampai ke MA high. MA high adalah zone kita sell. Selamatlah ha nak sell. Faham tak? Bila ada candle di candle sell, ini dah jadi base, hampa sell lah. Berapa nak tunggu lagi? Tapi dengan syarat, lepas tu dia kena break out lah. Dia kena break out lah candle ni. Kalau dia tak break out candle ni, tak boleh lah. Faham tak? Macam contoh kan, kita nampak ini adalah, ini boleh jadi potential base untuk H4 ni. Boleh jadi potential base untuk H4, okay? Bila sampai candle yang ketiga ni tak boleh nak sorry ni bukan ni silap sini ni base lah. Ni base lah kan. Ni base lah. Okay, candle buy ni
tiga kali candle tak boleh break mangkuk ni, yang sel ni, candle sel ni, maksudnya dia tak akan pergi ke atas. Dia akan terjun lagi bawah. Dia akan jadi sideway. Ha, jadi macam ni, sama agak. Ini adalah base dia. Okay. Candle yang kedua ni dah break out lah. Candle ketiga break out. Candle-candle ke bawah ni dia akan bawa ke bawah tu lah. Itu je. Sebab tu dalam keadaan daily, itu hari yang pernah buat ini kan. Ini. Ha, ini. Ini base lah. Okay. Ni base lah. Nampak tak? Satu, dua, tiga. Tiga candle fail. Fail tu. Itu cara kita nak nak confirmkan market tu nak pergi ke mana. Sebab tu base ni kadang-kadang dia boleh bagi kepada kita, okay, kita boleh buy ni, kita nampak kan. Ini dah buy ni, okay, kita buy. Tapi lelah sikit dia patah balik. Kena SL, kena SL. Jangan sekali-kali buy lagi dah. Relax. Dia hanya hang boleh tunggu candle yang ketiga. Candle ketiga ni tak boleh bagi bull balik pada hang. Tak boleh break yang ini. Jangan dimimpi untuk nak rasa dia bull. Memang dah tunjuk balik. Pada H4, pada time yang kecil. Nampak tak? Clear tak? Abang clear ke tak clear ke ni? Clear, clear, clear. Kalau clear tak apa? Okay, senang. So ada lagi kat mana-mana abang nak tengok? Sebelum kita habiskan kita punya live eh. Wati. Ha? Wati, oh, wati, 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 wati. Oh, wati, WTI. WTI pula. Nak cari juga punya ni oil ni tak habis-habis. Tengok. Oil ni sebenarnya pada aku oil dia minyak, dia, ma. Kalau oil ni aku tengok dia akan naik lagi. Ya. Minyak tak ada. Naik, naik. Ada minyak juga. Tak minyak sini, aku tengok tempat lain. Dia tengah buat perangkap nak naik tu. Sebab kalau tengok pada pada oil ni, dia akan naik lagi sebenarnya. Dia bukan nak turun. Untuk oil. Oil. Oil mana oil. WTI. Sebab hari tu OPEC dah meeting lah. OPEC tahan berapa juta ton satu hari. Saudi. Ya. Arab tak nak jual minyak dia. Dia tak nak jual ya, dia tahan. Dan sekarang ni sebab dia nak stok lah, stok ada tapi tahan. Dia tahan sebab dia nak bagi harga tu naik. Bila hang tahan stok, demand tu ada, supply hang tak boleh nak keluar, harga lagi naik ya, itu ya. Supply and demand kan. Sebab tak silap aku kalau tengok graf pada bulan 3 tahun lepas minyak jatuh teruk. Memanglah pada tu waktu memang so dah turun. Dia tak nak benda tu berulang pada tahun ni ya kan. So tu yang dia terpaksa ambil langkah stopkan tu minyak dia. Okey, pada okey ya. Okay, ini aku ambil WTI. Okay, untuk ni aku tutup sekejap. Okay, ini ya, tengok ni. Okay, ini pada nampak tak? Dulu punya ni kita buat ni. Ah, ini kan kita predict itu hari kan. Naik kan? Ini kan aku beritahu satu candle ni, buat candle ni kan. Dia naik. Dia naik ikut, dia ikut macam mana yang yang kita plan. Betul-betul kat sini ke? Kat sini, dia naik kat atas. So, berkemungkinan dia akan main ke base ni. Base ni. Dah sampai dah pun. Tu lah. Nampak dah sampai dah. Maknanya dia turun balik lah. Tak. Dia naik akan lagi. Cuba, dia akan cuba. Sebab pada aku nampak berkemungkinan di sini. Sebab apa tau? Sebab yang sekarang ni, BB ni, BB pada monthly ni dah buka. Mantri ni dah buka. Faham tak? So, di sinilah price ni akan cuba bermain-main. Unless bila ada candle untuk ini, untuk minggu bulan-bulan depan ni, dia boleh break ni. Dia boleh break
pada dia punya base ni. Oh. Dia boleh duduk di atas, orang kata apa, dia jadi CCU. Maksudnya dia breakout, dia break apa dia ni BB kan. Ha, so waktu tu kita beritahu lah yang oil tu dia akan main ke sini lah, ke zone ni, base ni. Maksudnya goal ni, benda ni, oil ni dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi ke price 106. Oh, 106 eh. Ha, 106. Jauh. Tapi bagi ya, tapi pada aku, aku tak nampak lah dia boleh pergi sampai sini. Sebab apa, bagi aku, kenapa aku cakap macam tu? Aku lebih nampak dekat sini. Zone ni ya. Zone-zone ni. Maksudnya zone ni dia boleh track dia patah balik. Dia kena break ni. Dia kena break keseluruhan ni. Bila break ni baru dia main sini. Tak break ni sampai sini. Terjun balik lah. Pull back. Tapi pull back dia pun. Tapi apa kena ingat tau. Sebab sekarang ni kenapa aku cakap dia aku lebih prefer dekat sini punya zone. Sebab candle ni masa candle bull. Ini yang kontrol. Candle bear ni masa kontrol. Tak ada lagi candle yang kat sini yang buat CCU yang boleh matikan CCD ni. Faham? Okay. Senario dia macam aku cakap khabar tadi kan pasal silver, pasal gold kan. Kenapa tengok apa akan jadi pada bulan 6? Bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Turun. Kalau kata dia tak break yang tu kan. Ha. Nah, kalau dia tak break pada tu, apa maksud dia sekarang? Itu je kah benda-benda macam ni kan? Adakah vaksin tu akan berkesan? Yang itu jadi persoalan dia. Adakah orang kata akan ada virus yang baru? Yang itu kita tak tahu tu kan? Itu aku cakap dia kan? There's something special lah bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9 ni. Something special. Oil pun duduk dalam keadaan zone tu kan. Ha. Apa nak kata apa ni? Yang kita tak enak jangkakan apa akan berlaku. Mungkin breakout. Kalau breakout ni, dah tahu dah ekonomi dunia semua akan kuat. Ha, dekat sinilah tempat dia akan main. Faham? Okay. Ha, itu je. Maknanya nanti dalam bulan, beberapa 2-3 bulan dia main sini je lah, dekat ni, sideway macam ni je lah. Dia bukan sideway, dia akan naik, dia akan naik dekat H4 ni. H4 dia akan naik, turun, tapi dia lebih pun naik. Nak tengok lebih jelas ambil daily. Daily ni sampai ke MA low kan, buy lah, tak cakap banyak, buy lah. Nampak tak? Ini candle ni. Candle ni bagi candle sell tau, confirmation untuk breakout tau. Breakout. BB tau. Dia break dah ni. Tapi patah balik tak? Patah balik. Sebab apa? Sebab weekly dengan monthly buy. Nampak tak? Nampak tak? Sebab weekly monthly dah bagi buy. Sebab tu dekat sini rejection. Dia tak bagi. Sebab tu pada aku kalau daily ni dia bagi ke MA low, apa buy lah. Tembak buy lah. Habis cerita. Selesai masalah. Okay. Ini untuk WTI. Cuba bayang, dalam tempoh 3 hari ni saja, Jumaat, Khamis dengan Rabu, dia bagi solid candle 3 batang. Straight. Buy. Bukan sikit lah. Panjang tu. Untuk 3 hari tu kan. Daripada harga kat sini, harga kat sini $59 per barrel, naik berapa? Naik sampai $66 per barrel lah. Kota gila. Memang dia nak pergi ke atas lagi sebenarnya. Dia bukan nak turun bawah, nak pergi ke atas lagi. Jangan duk mimpi lah dia akan pergi ke atas lagi. Possibility dia, itu aku cakap tadi. Dalam zone ni. Dalam zone ni. Ni kat dalam zone ni. Yang ni. Zone marking yang base ni. Kan dia main dalam tu. Jadi dia break. Terbang. Tak break. So kita tengok apa nak berlaku. Adakah orang kata dia boleh buat harga 4,
$4 per barrel lagi ke? Aku tak tahu. Masa itu hari, masa COVID, COVID itu hari kan, kan harga harga apa, harga WTI pada waktu itu kan tak, tak ada nilai, negatif. Negatif $20 Yang sebab gua ingat bayar negatif. Ambil duit. Aku bayang orang kata apa, eh, harga harga negatif waktu tu kan, aku kata gila. Tapi siapa-siapa yang buy waktu ni ya. Oh, pada waktu ni memang sedap lah. $4 per barrel. Memang buat duit lah. Tuh. Tapi dalam sejarah lah. Dalam sejarah orang kata oil boleh jatuh sampai negatif. Tak ada harga. Ha, tapi itu yang sebab-sebab tu cakap. Kenapa macam yang jenisnya macam gold, macam-macam oil ni. Dia di didagangkan adalah ikut bulan. Maksudnya, harga untuk bulan April akan didagangkan pada bulan Mac. Harga untuk pada bulan Mei akan didagangkan pada bulan April. Faham tak? Kalau tidak, jadi macam ni. Ya. Kalau tidak, itu hari minyak kita ambil bubur dekat Petronas free. Ya. Mereka kena bagi duit kat kita lagi. Sebab apa? Tolong pergi ambil minyak. Ya, betul. Ya. Bubur minyak dapat, bubur minyak dapat duit. Patutnya macam tu lah secara logik ke kan? Okay, clear? Ha? Untuk okay, okay, WTI okay. Ni insyaAllah dia akan terbang lagi lah. Dia akan pergi dalam zone ni lah. Alright, alright. Okay, clear? Okay. Okay. So ada apa-apa soalan lagi sebelum last, sebelum kita nak, nak habis ni dah sejam lebih dah. Sejam 40 minit lah. Tak ada. Okay. Yang 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 tu macam mana tu? Copy, copy track tu kena? Okay, sekejap aku kena endkan kita punya broadcast ni dulu sebab kita nak cerita pasal copy trade. Kita kena end dulu lah, tak boleh bagi orang lain dengar. Okay. So okay, untuk yang analisis dah habis ya. Okay, habis kita end kita punya broadcast ni. Okay, bye. Assalamualaikum.